Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Jambi ketika Selasa siang menggelar sidang perkara pembunuhan seorang gadis Kabupaten Muara Jambi yang juga masih sebagai pelajar SMP bernama Indri Sepiana Putri. Sidang kali ini beragendakan penyampaian vonis. Majelis menyatakan kedua terdakwa alias Irwandi dan Sepian Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai pasal 339 KUHP tentang pembunuhan. Atas perkaranya, mereka dihukum penjara seumur hidup. Keputusan tersebut senada dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Wijaya Kusuma, ayah kandung korban, mengaku sangat puas atas keputusan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim. Tentunya terdakwa akan melanjutkan usianya seumur hidup dalam penjara. Saya senang karena tuntutan dari jaksa sesuai dengan keputusan hakim. Ya, berterima kasih lah kepada Pak Jaksanya, Pak Hakimnya karena bisa memutuskan pelakunya istilahnya sesuai dengan perbuatan dia. Andil Antoni, Jambi TV.